Teman-teman, ini adalah biasa tumbuhan yang sering hidup di dahan pohon. Kalau dalam hutan kita akan sering menemukan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Pohon ini besar sekali. Tinggi lagi. Sampai ke atas. Teman-teman, ini adalah pohon yang rebah. Pohon ini rebah karena air dari atas gunung itu turun, terus anginnya sangat deras, bikin pohon yang tempat kita kemarin sering itu, saya konten yang itu, rebah, teman-teman.
Teman-teman, ini adalah pisang jojot. Pisang jojot ini dia punya isi dalam seperti ini. Ini bisa dimakan. Bisa dimakan langsung maupun dimasak. Ini pakis yang bakal kita sayur nanti, kan saya konsumsi di dalam hutan ini. Ini suli. Suli ini dia punya yang kecil ini. Ini namanya pisang hutan atau pisang jojot. Jadi dia tumbuh sendiri dalam hutan. Saya tidak tahu juga bibitnya dari mana. Tapi api saya mau mati. Saya tinggal kena musim hujan.
ada binatang. Jadi tempat duduknya kita asapin dulu begini agar tidak ada ulat bulu. Nah, begini. Nah, kita duduk. Ya. Begitu. Saat kita di hutan tidak ada perbekalan, kita bisa cari pisang hutan ini. Ini umbutnya, bisa dimakan. Rasanya manis. Saat kita tidak dapat air, dia mengandung air juga untuk mengurangi rasa haus kita di dalam hutan sebelum kita menemukan sungai atau sumber air tempat kita minum. Saya sangat jauh dari sungai dari sini. Mungkin saya bila saya ke arah sana nanti, saya perjalanan ke arah hutan sebelah kanan saya, mungkin saya akan menemukan sungai. Karena saya tidak membawa panci dan segalanya, jadi saya coba-coba ke arah hutan sebelah, maksudnya sebelah kanan saya. Tapi ini enak teman-teman, manis, saya pun suka. Dan ini juga obat malaria ataupun juga obat panas orang demam itu juga, atau yang berak-berak. Jadi kalau kena muntaber berak, ini obat juga. Cuma pisang hutan bisa kita temukan hanya dalam hutan. Selain dalam hutan kita tidak menemukan ini, pisang jojot. Ini namanya jojot. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa kalau ingin mengikuti terus saya, pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa bell loncengnya di notifikasinya diaktifkan. Oke teman-teman, sebelumnya ada kesalahan ataupun dengan ucapan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung dan tonton terus channel saya
Alvin Rimba yang selalu membuat konten dalam hutan. Konten saya ini mengajak teman-teman semua seluruhnya yang mencintai alam, hutan maupun budaya dan lain-lainnya, bahwa kita tidak bisa lepas dari alam. Kita bergantung hidup dari alam. Kalau alam habis, apa yang kita bisa? Tidak ada. Dari sini marilah kita jaga alam, jaga hutan kita bersama-sama. Oke, sahabat alam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.